Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Bali untuk menghadiri acara HUT Hari Ulang Tahun PSN yang ke-25. Nah, bagaimana keseruan untuk di ulang tahun ini sebagai beliau para pinandita untuk pemimpin umat sedharma? Nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Astungkara pasti kel ada jalan yang suba iraga kuat lan sabar nyalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kel ada sinar nelakan nerangin tonuntun iraga. Rikala hidupe peteng tanpa arah pageng ras titik. Tetap semangat, tetap je kuat, sekancan cobaan pasti ada jalan. Tetap berjuang, letak menyerah pageng ras titik. Ren yang ramah kami Astungkara, idos takkan dicer. Kerahayuan, kerahayuan, kerahayuan. Astungkara, pasti kel ada jalan yang suba iraga sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kel ada sinar nelakan nerangin turnuntun iraga rikala hidupe peteng. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama Ratu Resi Swastiastu Ide. Baiklah Ide, sudah lama nih di beberapa episode gak muncul di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Dan Astungkara sekarang bertemu di HUT SPN yang ke-25. Bagaimana kabarnya Ide? Astungkara, baik ya. Baiklah, ini kan tadi acaranya sangat cukup meriah nggak Ide ya, untuk acara di HUT PSN yang ke-25 di Denpasar Bali ini. Nah, untuk harapan Ide terhadap beliau-beliau pinandite terus apa sebagai pemimpin pemuka agama itu bagaimana Ide? Harapan saya yang pertama adalah bagaimana para pinandite bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat. Kemudian dengan tatanan-tatanan yang standar dan sama. Kemudian kedua adalah bagaimana pinandite-pinandite harus sesuai dengan sesana. Harus sesuai dengan sesana itu maksudnya bagaimana? Nah, sesana itu artinya begini, bahwa seorang pinandite, orang sulingi dan sebagainya itu harus mengikuti sesana. Artinya apa? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, misalnya kalau seorang seorang pinandite, pinandite kan tidak boleh pergi ke kafe. Udah nggak boleh ke kafe-kafe seperti itu. Ya, kemudian berkata yang kasar, kemudian melakukan konsep-konsep pemerasan dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang tidak baik nggak boleh dilakukan, gitu. Sehingga itu sesana. Sehingga sesananya harus membantu orang, memberikan pencerahan dengan baik, kemudian berlaku jujur dan sebagainya. Untuk menjalankan dharma sebagai yang contoh di masyarakat dan umat. Jelas itu yang penting. Luar biasa.
Baiklah Ida, itu harapan Ida sebagai Sulingge untuk apa memberikan nasihat kepada Pinandite yang memang juga biasanya kan ngayah ke Ida juga gih seperti itu kan, seperti itu. Ini sebab itulah sebagai seorang Pinandite itu jangan berpikir masalah hasil karena kita sebagai seorang pendidik itu hasilnya adalah di atas artinya sesuai dengan beliau Ida Betara yang memberikan seperti itu. Baiklah, luar biasa Ida, terima kasih atas waktunya sudah hadir lagi di channel Santi Dharma Chandra. Cukup kangen Ida seperti itu kan. Baiklah, semua lunas doanya, semoga Ida sehat selalu. Mau ditutup dengan doa Ida? Santi.